Hey guys, Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi live My Sufri Channel malam tu. So malam tu kita berada di Tudan Phase 6. Kita review lagi sekali sebenarnya. Sebelum tu pun pernah datang situ. Kita review Han Grill. Han Grill. Apa namanya? Han Golden Grill. Han Golden Grill. Yes. Okay. Sebelum kita nak start, kita share dulu. Tolong share dulu sebab menu depan tu dah ambil si tahan dah sebenarnya. Nak makan. So ada berapa banyak menu depan tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5 5 menu. Ada menu baru dekat Han Golden Grill tu. Sebelum tu kita review bila? Last minute review ya? Bulan di, berapa? Bulan tahun tu je kan? Tahun tu je. Macam lama gila nak. Bulan 7 ke? Bulan 7, yes. So respon timenya lepas live okey alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ramai juga. Dari lepas, yang saya tahu. Oh, dari saya tahu semuanya. Semua dah tahu lah ya, alhamdulillah. Tanya location apa semua. Tanya location sampai si muat tempat duduk memang dah kan. Okey, kita share dulu guys. Kita boleh tanya apa yang tuan mau tanya. Cuma tuan sempat makan dalam untuk kami aja boleh makan. Sebab menu tu khas untuk kami aja. Waalaikumsalam MSC BK Square Burger. Thank you Bang Adi. Salam dari BK Square Burger daripada Kuching. Thank you bang. Boleh share lagi. Shikin Sulaiman. Wah, macam mana dah. Apa yang wah ya? Kami rasa wah tok-tok lah. Wah. Sotong ah, sotong pun wah tok. So kita share dulu guys. Kami baru start live berapa minit tu? Baru 1 minit lebih. Kita akan bercerita menu baru. Ada menu baru sebenarnya di situ. Ada menu baru udang rebus. Udang rebus. Udang rebus dengan nasi putih lah kan. Udang rebus berapa bro harganya? Harganya sekali one set RM10. RM10 lah. Sebenarnya menu barunya bukan ada sikit aja. Ada dua menu baru kan? Ada dua. Udang rebus dengan nasi RM10. And then ada nasi lemak juga kan? Betul sih? Ya. Tuknya nasi lemaknya. Nasi lemak sambal leleh. Only RM5. Yes. RM5. Kita nak cerita pasal nasi lemak tu lah. Kenapa nak pola nasi lemak tu tadi? Sebab orang dengar yang macam mak kita dulu memang asalnya mula nasi lemak kan. Mungkin Pian boleh cerita sikit demi sedikit. Kami dengar ada permintaan juga orang nak apa mau nasi lemak tu kan. Oh, kadang-kadang ada yang customer dari mak ramai dulu, mak ramai berjual ke semua. Sudah datang ke rumah tu, nanya masih kasih jual nasi lemak, masih kasih. Mak ramai dah, kadang-kadang si sempat. Pagi lah penat pas mana. Betul-betul. So malam tu kadang-kadang tidak minta, cubalah try nasi lemak apa semua. Yang mak ramai, cuba apa lagi. Mat Ahmi nyetek nama Ani Sulaiman tu. Okey, tu lah tempatnya dekat Phase 6 Tudan. Nak makan nasi kukus, udang bakar. Ada juga tok sotongnya lah. Tok sotong bakarnya. Sotong bakar, sorry guys. Tok sotong bakarnya. Tok sotong bakarnya. Tok harga tok berapa bro? Sotong bakar. Yang tok 15. Tok 15 dengan nasi sekali. Nasi sekali. Dengan nasi sekali. Ada juga yang RM10. Ada RM10 juga? Ada. Oh, nya ikut saiz kan? Ikut saiz. Tok yang tadi nasi lemaknya, menu baru. Bukan kita mulah belum ah? Bukan. Tok menu barunya nasi lemak tadi ya. Tok harganya RM5 je. Lemak sambal leleh. Nasi lemak sambal leleh RM5 je. Ada ayam goreng, ada sambalnya, ada sotong pun, sotong sambalnya, timun apa semualah, ayam goreng sikit lah. Salam hadir share dari Sibu, thank you. Shikin Sulaiman, harga berapa tuan? Okey kelak, round siam. Okey, dekat caption kami ya, kami ada engkahnya pun lokasi dengan nombor telefon apa semua sekali. Tuan jangan risau, jangan tanya-tanya lagi. Sini lokasinya, ada pin kami di sini ya. Kami dah pin upkannya pun, bukan-bukan pin lah, dekat caption yang kami engkahnya pun yang pun lokasi dengan nombor telefon untuk call, booking. Sebenarnya saya ada Grab, saya ada Food Panda, Self Collect aja. Tapi untuk dalam kawasan-kawasan Tudan tu saya boleh hantar lah kan. Boleh lah kalau bukan. So kita nak try apa dulu tu? Nasi lemak lah, nasi lemak dulu kita nak try. Dengan sambalnya sekali. Nasi lemak tu memang nasi lemak lah kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun makan. Nasi lemak tu RM5 je guys? RM5 je. Untuk memang mak kami mula nasi lemak berlawak kepada semua. Dah lah, silap kadang minta lagi. Rindu dengan nasi lemak tadi kan? Yalah. Yang tu tadi sotong. Tu udang. Udang rebus. Udang rebus. Udangnya pun besar-besar tu. Nampak? Terasanya pun sup tu. Sekali set dengan nasi tadi berapa ringgit tak bro? RM10 je. RM10 lah. Pasang buat makan tangan tu sebenarnya. Bawa nyaman. Boleh. Makan pakai tangan nak kami. Yes. Toknya pun sotong tadi. Tok salah satu sotongnya. Memang dibakar dengan sambalnya sekali. Set tadi 15 bro. 15. Hanya ada set 10 je sebenarnya. Ada set yang harga RM10 juga. Ain Humaira, Assalamualaikum dan share. Thank you. Tuan boleh try datang situ. Sebenarnya buka
Setiap hari kecuali hari Rabu. So esok tutup. Sebab memang mulai live hari tu sebab esok tu saya datang. Saya dah datang hari lain lah, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Public holiday pun buka je. Public holiday pun buka? Oh. Nur Alam, Mun Kamek dari Sungai Rai, jauh ho, yalah kak. Tapi mungkin tak datang situ agak. Booking awal, takut lauk habis. Pernah? Biasa sotong. Sotong eh? Sotong. Selalu sotong akan habis guys. Ha. Sotong. Macam kak Nur Alam kalau nak datang, call lolo, booking datang berapa orang. Tapi malamnya kita jangan balik Sungai Rai, tidur di Miri lah. Macam kak Nur Alam tu hanya daripada Sungai Rai, jauh tu. Tapi ada orang datang jauh lagi sebenarnya, Bulang Alit kak. Jauh lagi daripada Sungai Rai. Dari sini, Berkenu. Dari Berkenu ada. Berkenu je datang setiap makan aja, kaya balik malamnya juga. Boleh kak, boleh. Si jauh lah Sungai Rait lah, si jauh kak, boleh kak, boleh. Menu-menu barunya tu, kalau kita nak try, macam apa, nasi lemak, udang rebus tu semua. Kami rasa harganya pun si sama dekat luar kan. Ada yang mana tadi, yang harga berpatutan, okey kelak round saja. Jangan round aja, mesti mau try. Kalau si try, si cuba, kita si tahu kan. So kami nak try yang pun sotong. Kami dah try dah sebelum tu, tapi geram sebenarnya dengan sotong bakar tu kan. Dia pun makan? Makan. Ada isinya sekali ya. Juicy. Tapi selalu orang datang situ yang perlu booking sih. Kadang-kadang sudah ada juga booking. Sebab kadang-kadang sudah nampak family apa semua nak. Dan mula-mula dia sudah booking, sudah datang tapi sudah meja. Oh, meja habis. Ya, iyalah. Kadang-kadang ada yang booking, memang reserve awal lah. Yang selalu habis ni sotong lah. Sotong, daging bakar. Oh, daging bakar. Oh, daging bakar ada juga kan? Lupa ada? Ada daging bakar. Kita ada. Ya, saya ada rasa ya. Sebabnya menu utamanya adalah daging bakar. Sotong. Oh, sotong eh? Sotong. Oh. Dalamnya ada apa tu? Isinya kan? Isinya. Tahu. Oh, nyaman ya. Tu dalam tonton sih nampak kami yang nampak. Kira di Sumbat juga. Cocetnya tu RM15 dengan nasi. Yes. Betul lah. Dengan nasi itu pun memang ada sambalnya juga dah. Sambal sotong. Sambal sotong lah. Nasi pun boleh tambah. Ayo, assalamualaikum tuan hamba berdua. Lokasi sini bro, lokasi dekat dia tu tuan hamba. Kalau tuan hamba datang lokasi dekat Tudan Phase 6. Ayo itu daripada Sarike, jauh yang datang. Ya. Kelab Munda datang Miri boleh singgah situ bro. Hanya ada stall burger dekat kampung seberang Sarike. Oh, Sarike. Kampung seberang Sarike. Ada stall burger. Tok nasi goreng udang bro. Nasi goreng udang. Tok nasi goreng udang. Tok apa ringgit nasi goreng udang tok? Yang tok harganya RM10. RM10 je? Udangnya ada 1, 2. Udangnya besar kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor tu dalam tok. 6 slice udangnya. Nasi gorengnya dengan sambal sekali lah kan? Ya. Bismillah. Malam tu saya dah orang datang sebab kita tahu kita malam live. Oh. Ada katuk ada. Tok 10 tadi ya? Ya, tok 10. Oh, okey. Tapi banyak udang kan RM10 kan? Iyalah. InsyaAllah, insyaAllah kelak. Ada masa tuan try dari situ, buka setiap hari kecuali Rabu aja. Rabu aja cuti. Daripada pukul apa bro? Time? Orang buka dari pukul 4 sampai pukul 10 malam. Kalau hari Ahad, dari pukul 5 sampai pukul 11. Tapi main dengar macam mak tak cerita tadi, ada yang dah tutup pun ada yang datang juga? Ya. Pasal juga kena orang nunggulah. Oh, nunggulah. Nunggulah. Tapi lauk ada lagi lah? Masih. Tak ada tisu. Mie goreng tu memang, situ semua berasaskan udang, sotong. Yang pun makanan semua berasaskan sotong lah. Nasi kukus ada? Nasi kukus. Nasi kukus udang bakar lah kan? Nasi kukus sotong bakar. Sotong bakar lah. Atau mie goreng udang. Mie goreng udangnya berapa ringgit tu? Yang tu RM12. Atau RM12. Untuk RM12 guys. Rupanya gila nak makan malam tu. Tapi nyaman lah nasi goreng tu. Mau makan semi aja kan? Mau makan nasi goreng aja? Sekarang ada juga minta nasi goreng macam ni aja. Kosong lah? Makan dengan sambal ni tu. Macam dulu first live lah kita dah cerita dah sebenarnya. Dari sini timbulnya idea nak mula tu kan. Mungkin kita boleh ceritakan lagi sekali pian. Waktu mak pergi sini pergi Kuching kan. Saya hanya pergi Kuching pas semua makan sotong bakar dekat pun kawasan perumahan tu lah. Pergi pas semua. Hanya cuba cari dekat Miri tu tapi saya dah jual. Hanya try buat buka lah. Pun, sekali buat dekat rumah. Cuba aja. Tu dah berapa lama dah bro? Start kita live ni bulan 7. Bulan 7. Memang dekat 2 bulan dah tu.
Berkat dua bulan, eh? So sambutannya memang alhamdulillah, memang lah, alhamdulillah kan? Lah. Lepas dia ambil video ke. Oh, oh. Memang orang datang pun si putus-putus si lah putus-putus. Kan? Di belakang tu pun kalau tenangga, loloknya si macam tu. Meja dah bertambah. Meja pun sikit je. Yang pun lantai tu dah bersimen untuk keselesaan kita orang nak datang situ. Air yang jug pun masih ada lagi kan? Air sirap pun masih. Tolong-tolong share lagi guys, ah. Tolong-tolong share. Malam tu hari apa itu? Hari Selasa, ambil hari pun dah lupa kan. So besok saya tutup. Saya akan buka. Tutup. Hari Rabu, setiap Rabu. Saya akan tutup. Ada orang tutup hari Minggu kan. Yalah. Tapi satu minggu lah orang nak makan di luar sebenarnya, betul sih. Paling jauh customer dari sini bro, paling jauh. Paling jauh ada juga macam kawan kami dari Maudi. Oh Maudi ya. Datang situ dari Bekenu. Mun public holiday memang selalu tidak dari Bekenu datang. Oh. Yalah, macam tidak orang Kuching apa ada datang. Kucing belum lagi ya? Ada juga? Ya, ya. Mak kami. Kau, apa? DJ Classic FM kah? Ah, oh. Yang jang ya. Surf. Meja, ya. Oh, datang situ? Surf. Kami masa saya di Limbang. Oh, dua meja. Wah. Sini ada kucing lah ya? Ada kucing. Wah, alhamdulillah. Sampai kucing dah orang tahu. Kita pun tempat tu kan? So, si payah nak. Sebenarnya di rumah aja sebenarnya guys. Siapa yang si tahu, sebenarnya mula bisnes tu cuma di rumah. Hanya si perlu bayar sewa. At least, bila nyari si bayar sewa, nya pun makanan boleh dibeli yalah. Murah betul sih kan? Kalau orang beri harga berpatutan macam tu. Yeah. So orang boleh rasalah. Kalau sewa di kedai rasanya si dapat harga macam tu kan? Mau mikir sewa kedai lagi. Sewa kedai pun dah mahal waktu tu kan, susah nak cari. Memang. Thank you guys, dah ada 60 share. Mat Ahin Tudan Pesnam lorong apa ni madah? Pesnam lorong Harmony 1C1B. Yes, dekat caption kami ya, ada kami kan link Google Google Map menuju ke situ tapi workshop sebelah kan. Tapi tu boleh nampak lampu hijau di rumah tu, nampak lampu hijau. Iyalah. Nombor rumahnya pun 662. Ong Kim, salam Bang Suf, lama Sinangga live. Sebab page lama kami dah kena hack, so untuk page baru bro. So boleh support lah page baru kami tu. Hatijah Muhammad Tasim, nasi goreng biasa berapa harga? Nasi goreng biasa kena charge RM6. RM6 je. Ya kosong lah kan. Tu nasi goreng biasa, tu nasi goreng udang. Yang tu nasi goreng udang, ada udang 7-6 ketul sia. Yang tu RM10 lah. Nasi goreng sotong pun ada juga? Ada. Nasi goreng sotong pun ada juga. Nya cuma berasaskan sotong, udang, nasi lemak je ada ayam. Kan? Rasa daging. Daging bakar. Nasi goreng ayam ada juga, mi goreng ayam ada juga. Nasi goreng ayam, mi goreng ayam pun ada juga. Boleh share-share lagi guys. Nyaman-nyaman, tuan sempat rasa lah, kami yang dapat merasa macam tu kan. Tapi kadang kalau biar kecil kan, yang datang situ nasi makan udang, nasi makan sotong. Boleh order nasi goreng biasa je kan? Boleh, nasi goreng biasa ataupun kadang-kadang saya minta telur mata je. Tanda request, pedas. Boleh juga. Nasi pedas lah? Yes, untuk lembiak lah. Kurang pedas lah? Kaki tangan juga nyaman kan? Untuk nyeput udang tu, kita mau try sikit-sikit. Yang nasi lemak tu bila start dulu? Ramad dah? Baru minggu lepas je lah. Oh, minggu lepas? Sama dengan udang rebus tu? Udang tu dah lama dah. Udang lama dah. Tapi waktu kami ayah saya dah tau? Ayah, saya dah. Tuk menu baru tu. Oh, menu baru. Oh, okey. Kami start dengan kakak dia. Kami start pola tu. Oh, udang yang lembut tu. Udang rebus tu apa? RM10 kah? Set dengan nasi, dengan sambal sekali. Dalamnya ada berapa ikut udang? Ada 1, 2, 3, 4. Besar. Oh, besar guys, sudah besar nampak. Kami ambil sikit. Nak tunjuk okay, kepada orang yang besar. Kita cicah dengan cili tok. Cicah dengan cili tok? Yes. Murah lima. Kami nak makan dengan kita ke lah, katok? Yang mau cicah dengan cili lah. Yang pun sambal lah kan? Ya, sambal. Udang tu besar-besar. RM10 tu? RM10 set dengan nasi. Banyak guys, yang pun udang tu. Yang dia besar-besar, so, udang, udang laut tu. Sida kita pun apa geng-geng ataupun kawan-kawan saudara mara debu ni ada dah tahu dah tempat tu juga kan. Ada datang juga. Kawan sama kerja apa semua. Datang situ dah tahu ah. Oi banyak sambal je tu mengka tu nampak. Si pedas ah? Pedas. Pedas so, jangan. Jangan mahal. Jangan cari padi ya. Nah, cili padi ya patutlah. Kedua hari si pedas lah. Dua hari si pedas lah. Panas ringan tak kena. Tapi nyaman. Nyaman macam mana? And then kita pangkat dengan nasi. Nasi panas ku. Si best makan pakai sudu. Ya, mesti pakai tangan juga kan. Tangan juga paling best.
Sebab susah nak tekan-tekannya. Customer datang. Customer datang. Kami kan? Kami dah pergi masa Hari Malaysia Ria ni, ada Ong Kim. Waktu Hari Malaysia ni datang situ. Ada. Dan Syed, Serina. Serina Roslan dan Syed, thank you. Nyaman guys, nyaman. Oh, masuk je, masuk je. Boleh, boleh, boleh. No problem, ada orang datang. Sup pun ada tu. Yang mesti makan pakai tangan juga. Ya. Tapi memang malas pakai tangan sebab nak nak ya tok sotong tadi kan. Sotongnya. Ada customer datang dah. Buka-buka sotongnya. Hmm. Yang mesti makan nasi putih kan? Yes. Hmm. Tengkah tok sotong. Okay. Steady menu ya bro. Aduh, craving dah tok. Gini nak molah tok bro. Oh, sabar bro. Sebab datang mili singgah situ bro. Ah. Boleh. Nya jauh ya di Serike nun. Hai. Eh, jauh datang. Dah sana situ. Oh, ya kah? Tak ambil madah tak. Oh. Bila ke sembuh. Ada masak sayur sih, oh, sayur. Kamu orang ada. Kalau sayur sayur apa? Sayur cuma kemudian ada nasi sup daging campur. Yang memang campur dengan sayur sekali lah. Oh, set, nasi. Ah, set dengan nasi dapat tinggi. Nasi sup daging campur lah. Oh. Oh, sayur set dah lah kan? Set dah. Sayur campur ke midin ke set dah? No. Set dah. Nya semua based on udang, sotong, daging bakar. Sayur-sayur set dah. Semuanya set dengan nasi, set mie. Ya, set nasi, set mie. Yes, betul. InsyaAllah lain kali mungkin boleh tambah-tambah lah kan. InsyaAllah kalau dah banyak permintaannya pula. Ya, stoknya pun sotong je kan. Nya pun apa tu sotong tu? Nya pun sambal lah kan. Ah, sambal. Oh. Dengan kuahnya. Sambal yang pun memang ada simpan sontong. Sontong lah? Untuk orang kucing kan sontong. Orang kucing lah, sontong lah. Memang sontong lah orang kucing sebenarnya. Oh, taknya. Bersama sambal tu. Oh, dalamnya ada ya. Ada macam telur kan. Telur sontong. Kami setahir okay, nyetek sama kawannya. Ah, kawan kami. Kami setahir. Ah, ya. Hai, ada, Chom. Ini dalamnya, ya. Ini tengah tek sama kawannya. Ada tiga? Oh. Kami pun kawan. Dalamnya takut si nampak. Ini mau buka phone kita. Buat nampak kan? Ini makan dengan nasi putih. Baru rasa macam... Kami pun jaga. Baru dapat merasanya pun sambal dengan sambal. Udang, kan? Ya, kami setahir. Tok, sambal tu memang pedas, kan? Memang. Oh, ya. Memang. Tapi nyaman. Hang jebat, yahoo. Enak, kita pun limau tak pernah dalam ni. Dalam ni, Tok? Yes. Ini mesti ada masam. Masam, pedas, mesin. Ini mesti ada lawan. Ini buat the kick. Ada kick lah? Tendang apa ni orang ya? Jelina HB Nona Mazlan, boleh try siya gelap udak. Boleh, boleh try. Mok jo eh, mok attack. Boleh datang, saya tutup hari tu pukul 10. Ada masa 10. Lagi? Ada masa lagi, tukang masak dah ready dah ya? Ada masa. Ada masa lagi, pukul 10 tutup. Kita siapa sih boleh halau customer. Kesan yalah, datang, betul? Kita mesti on je. Mesti on. 11 datang pun ya on je, ni Madah. Yes. Mau rasa sambal tu. Sambal tu hanya pedas tapi nyaman. Ha? Okay, sambal tu. Sambal apa? Ini si perlu simpan apa-apa. Kita just pakai cili. Pakai garam dengan ajinomoto. Dia aja. Memang untuk udang tu. Wah. Itu orang menu orang kampung. Nasi dagang bakarnya sedap tu. Nasi dagang bakar ada kan? Daging. Ah, nasi siapa typo? Nasi daging. Okay, kami yang typo baca. Nasi daging bakarnya sedap. Okay. Dah kepedasan dah. Dah kepedasan dah. Sedap Dian Dimas. Nasi daging bakarnya sedap. Yes, nasi. Ayah kami dah try dalam first live kami ya. Kami dah try-nya pun ya, nasi daging bakar ya. Ayah memang selalu orang tu. Ya, dah selalu habis lah. Kami setahir ya, daging salai nyaman. Nyaman yang ada. Tapi selalu orang order apa bro soalnya selain sotong? Daging tadi lah, daging bakar. Daging bakar, udang, mie goreng sotong. Oh, mie goreng sotong lah? Ya. Tapi rugi tu orang asyik makan malam tu. Try situ next. Tapi tu nak ordernya, saya ada food panda, saya ada grab. Kadang-kadang sedap. Mok tapau pun sedap pakai self collect je lah. Self collect macam tadi customer tadi datang daripada Pesau kan? Lutong. Ada datang dari situ. Ada juga dari situ yang datang apa? Order the lock call, ada nombor di sini ya. Boleh call. Oh, kami try sambal tu. Ya, memang pedas tapi nyaman. Thank you support. Jom kita makan.
Tok kali kedua sebenarnya. Kamu lah lari situ. Kali pertama dulu bulan 7. Waktu ya, waktu ya belum ada udang rebus. Belum. Belum ada nasi lemak. Belum ada nasi goreng udang belum. Sikung udang pun belum ah. Oh, tak sikung udang pun belum. Tok. Ah, tok belum dah. Oh. Dia cuma nasi goreng daging je. Oh, nasi goreng daging. Ya. Mun si Odi lagi nyaman ya suara tika. Milan Elio di Melaya tu. Oh, Ain Ali di Melaya. Okey. Sorry guys, sorry. Kena aku jadi pupanda. Sorry guys. Kami tolong datang situ lah, datang situ esok saya buka. Esok buka. Esok tutup. Sorry, esok tutup. Hari Rabu. Setiap Rabu tutup. Oh. Oh, sambal sotong. Ada lagi aku di sana dia. Tok sambalnya. Sambal tu memanglah sotong untuk nyaman sebenarnya kan? Ya, kuahnya. Oh, kuahnya? Kuah sotong. Oh, kuah sotong. Ya, ya kadang-kadang sebab hari ada pedas sikit. Oh, jadi dikurangkan. Ada yang si dapat makan pedas, tapi kadang-kadang si dapat campur je. Tapi kadang kami suka tidak asing kan, bah. Tapi si dapat campur je lah. Nyaman-nyaman dah. Okey, kalau campur je. Yalah, untuk ada adjust sikit lah. Si beri pedas. Kadang-kadang biar makan. Okay. Bila lah batas tak nak keluar tu? Oh, belum lagi, Yoi. Kami nunggu 10,000 followers. Kaya 600,000 tontonan video. Kami kena tu ada baru ada 433,000 minit tontonan. Lagi 200,000 minit tontonan. Mungkin dapat star dulu. 10,000 followers buat dapat subscribe, buat dapat follow, buat dapat beri apa. Buat ada iklan lah ambil pun video ya. Macam-macam sebelum tu. Boleh try lah, Mak. Piah je dah. Okay, tag je nama kawan kita orang ya. Tag je. Hari tu boleh makan pakai tangan dah. Dah teriar dah tu. Ter apa? Terlanjur. Ya, sedar. Jangan cik makan? Dah tak. Pih udang tu memang besar-besar kan? Ya lah. Tok Pian lah. Soalnya anak kepada Puan Linda lah kan? Yang tukang apa? Yang molah menu-menu untuk semua lah. Tukang masaknya lah. Tunggu lagi mungkin dalam 2-3 bulan ni ada perubahan kat tempat tok kan? InsyaAllah. Sebenarnya nak renovate kan? Ha, supaya untuk keselesaan pelanggan sebenarnya. Yalah, mak curi-curi masa mula. Betul. Tapi selalu orang datang ramai hari apa aku? Hari macam hari Jumaat. Gaji mesti itu dah gaji dah, mari dah gaji. Memang ada. Oh. Selalu kalau hari biasa pun macam Kamis, Jumaat. Eh? Sabtu ada kurang sikit. Malam Jumaat siapa? Malam Jumaat ada hal kadang-kadang sebenarnya ada hal malam Jumaat. Ya, faham. Kan? Sipa. Kami sudah hal masa. Kami sudah hal lah. Masih bujang lah. Masih bujang. Okey, malam Jumaat dia sudah hal. Okey. Ya, banyak semut ya. Kenapa ada semut saya banyak lah? Tu air tu. Oh, air. Okey. Ada air. Siapa semutnya? Orangnya manis. Ya dah ya. Potongnya besar. Sambal tu memang bukan kalimau. Kami jarang nak angkat limau sama-sama macam tu. Bagi paksa oleh ya tadi. Kami pun si papa gila nak makan mi. Kami ajak ya. Kami ajak. Oh, suka lagi makan macam mi macam ya. Si suka campur limau. Oh. Itu nyamannya. Balance kan yang punya. Awangku Kamarudin sedap makannya bro. Mau cuba juga gelak. Boleh cuba awangku di Tudan Phase 6. Tolong belimbak. Ambil sempat RM50 je. RM50 mesti cukup. Cukup. Mesti cukup untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Yes. Ni asyik mahal sebab RM10, RM15. Tok RM10, RM10. RM5. RM8 pun ada. RM8 pun ada. Ni saya ada harga yang lebih daripada RM20 kan? Saya dah. Paling tinggi yang tu lah. RM15. Tapi sotong doknya ada saiznya pun ada RM10, ada RM15 kan. Sekali set dengan nasi. Oh, selamat malam Bang Sufi, makan apa tu? Ha, saya makan dekat Han Golden Grill dekat Tudan. Situ bestnya sotong bakar, daging bakar, udang rebus, nasi goreng udang, mi goreng udang. Yang terbaru tu lah nasi lemak. Nasi lemak tu sebenarnya dah lama dah kak Linda polah kan. Oh. Cuma permintaan tinggi untuk polah di situ. Soalnya bawa ke malam. Bawa ke malam. Ini jadi nasi lemak malam. Nasi lemak malam. Si Bongsu, Nana, klip-klip. Okey, nyatik nama. Ahad ada buka ke? Ahad buka. Kecuali Rabu je. Ahad buka. Ha, Rabu je yang tutup guys. Walaupun ya public holiday buka. Walaupun public holiday buka guys. Esok Rabu. Sebab esok birthday kami saya tutup. Wah, nyamannya kita makan min. Terlio pula kami. Ya, tak dengar aku makan. Angela Jericho. Oh, thank you kak. Kak Angela tu dekat Serian. Ada tinggal dua sotong lagi kami. Kami save kan sotong ya sebab nak makan dengan partner.
Thank you Pian. Okey bang. Pian nak nak melayan customer. Ada customer di belakang ni datang. Jom kat makan. Kita ada nasi putih ni, nasi putih kita. Okey, saya ambil. InsyaAllah kesiah hatok sotong yang nyaman. Sotong yang nyaman. Ugi tu asyik makan tok sotong ni. Set yang kami dapat tok RM15 lah. Nampak sedap. Yes, betul, nampak sedap. Sotong tu RM15. Tok RM15 tok. Sambil tengok dekat sikit. Ha. Yang besar tok, besar. Ha, ni set dalam tu ada 6 ketul tadi. Sotongnya kami dah makan, kami dah makan 3, ni ada 5 ketul dalam tu. Ni ada 5 ketul, 2, 3 kami dah makan. Kami dah share ke 10 grup. Wah, thank you. Thank you ya, thank you guys. Ada lagi udang tu. Tak habiskan udang. Udang tu, udang rebusnya dengan sup sekali ya. Set dengan nasi tadi RM10. Untuk udangnya besar. Nana klip-klip nyaman jap menu ya. Jom try si bongsu. Boleh, boleh try. Silakan try. Bugi tu masih try guys. Sedap. Emma Ali, sedap semua menu saya. Mi goreng sotong pun sedap. Nasi sotong bakar pun sedap. Nyamadah. Jom. Kita alihkan nasi goreng tu sekejap. Kita makan dengan kakak tu. Kami dengan kakak lah. Walaupun kami lagi tua beradanya sebenarnya kan. Umurnya dah dot. Kan, tapi kami lagi tua sebenarnya. Tapi kami nampak muda lah. Kami nampak muda kan? Situ sikit kan? Jauh nampak muda? Saya dah orang marah nak? Cedar! Kami pun saya dah orang marah je tu. Puas hati makan saya. Yes, ni pun harga pun jimat sebenarnya kan? Kalau tu orang makan situ. Berpatutan. Berpatutan. Jom makan lah. Kita nak makan apa? Okey. Sotong. Kami nak makan. Ni teman kami makan. Kami nunggah kita apa? Kak apa? Walaupun kami nunggah kakak. Kami lagi tua. Kami nunggah. Habis dah? Ya. Yeah. Udang dah habis. Kami dah ambil, ambil udang. Sotong lah, sotong. Sotong. Ambil sotong. Oh, sambal tu nyaman ya? Ya. Tak pernah campur apa tak sambal nanti lupa. Garam ajinomoto dengan garam ajinomoto dengan limau. Ha? Limau. Limau je mana malu. Tadi di tepiannya kuat suara aja. Bila dah masuk paling misin. Paling misin lah. Tapi mungkin tak datang situ bukan sebagai pembantu Kak Linda ataupun nolongnya. Hmm. Apa kita order? Okey, contohnya if kami adalah customer kan? Tak. Bukan contoh, memang customer lah tu. Tengah okay. Makan tu kan. Kami akan order nasi goreng sontong. Sontong? Kan order nasi sontong lah. Sotong. Nasi goreng sotong. Nasi goreng sotong. Yang tu tadi nasi goreng, tapi sotong. Cumia lah. Yes. Okay. Lain-lain saya dah? Lain-lain saya dah. Sebab kami memang minat nasi goreng je. Tapi kami isi simpan petelur. Nya just kosong dia je dengan sotong sekali. Campur sekali? Macam ya. Dan pedas. Kalau kurang pedas, si nyaman? Si nyaman. So, sambal tak? Asal lah sambal tu. Sontong kami akan tinggal lagi sikit. Tinggal sikit lagi sontongnya, guys. Selera makan. Isinya penuh, eh. Tahu tengok isinya. Penuh dalam. Oh, penuh dalam. Eh. Oh! Jatuh. Okey, penuh isinya. Nya ada macam telur dalam, ya, kan? Dia bukan telur, ya. Tahu. Memang dingkah dalamnya, ya? Yes. Tahu macam kita sumbat dalamnya. Oh, tahu sumbat. Kita tahu sumbat, toknya. Last, guys. Last but not least lah. Adik jak tunggahnya bang. Adik jak tunggahnya. Penetaknya ya. Yalah, oh, yalah betul penetaknya. Tapi umurnya lebih muda pada kami. Oh, sambalnya tak nyaman. Sambal sotong tak? Sambal nasi putih tak? Mm-hmm. Dengan nasi tu tadi. Sambal tak sama lah dengan sambal nasi lemak. Lain. Itu sama. Masih sama? Memang masih sama. Oh, benar-benar je makan. Kami nak nunggah suruhnya berlakon je. Benar-benar je makan. Assalamualaikum sahabat. Share-share. Thank you. Adik je. Okeylah ambil nunggahnya adik lah. Tapi ni muda pada kami. Ni apa tu nunggah ambil abang. So kita di situ satu ahad je lah. Tapi hari tu macam ni boleh ada hari tu tak? Cik, kakak tunggah pergi situ tak, bah? Oh, kakak tunggah pergi situ. Tok, nunggah apa tak kalau sotong? Yang pun palak sotong. Palak sotong ah. Okey, kita ngap. Ini sambal dia hilang. Okey, dekat palak sotong ya memang ada gigi. Memang kami yang memang cek giginya memang buang. Oh, mesti mau dicek tu ah. Yes. Bukan kedak cerita sikit punya gila ya cuci gigi. Sedar ikan dah cuci gigi sedar. Oh, sambal tu memang nyaman ya. Nyaman nak? Ya, aman. Lebih nyaman mu tak simpan dalam air sup udang tu kita hirup. Oh, yo. Seriously. Mau makan nasi putih aja pun nyaman. Ni pun guys. Kami untuk sebab pedas. Salam hadir Min. Thank you Min. Puis nyaman le. Bukan nyaman le Min. Memang. Bukan nyaman le. Memang nyaman. Oh, ni ada tahu dalam tu. Memang dingkah.
Kayak rasanya macam telur. Kita emak baik berlakon nak. Oh. Kami suka berlakon. Kami memang makan benda-benda. Oh, real lah, real. Hmm. Tadi nyekuap cakap sebab si makan. Bila dah bercakap, nyekuang sikit makan. Bercakap. Ha, kan? Oh, patutlah terasanya. Pemik rasa macam telur lah. Ini tahu. Tahu. Ah. Tahu. Oh. Kita pun mula tahu juga. Si. Atau kakak mula lah. Biasa nak kakak main pakai tahu yang tahu pok pada ya, yang segi empat nak kering ya. Oh, naknya. Naknya tahu lah. Tahu nak, tahu pok nak. Tahu. Tapi, kami ada suggestkannya, bagus kita pakai tahu yang putih. Oh, betul. Kita tahu yang putih ya, kita steam dulu biarnya masak. Lepas itu kita hancurkan. Siknya basi memang dah. Oh, tahan lah. Yes, tahan. Bias tahu yang masak memang dah. Nya lekat ngantar nasi daging salai tu. Ya, oh, iya kah? Ui, pecah sia. Ong Kim, pola menu baru. Mi udang petai apa? Oh, InsyaAllah. Mun ada permintaan boleh pola mi. Masalahnya, kakak kami masih cukup kup. Tukar masak kurang? Yes. Sebab kami kan ada kerja sendiri. Betul. Susahlah mak tolongnya. Azmin mana dah jauh nak tudannya. Cik jauh min. Kau makan Grab awal sikit dalam pukul 6, pukul 5. Ni dekat sini. Ni di pasar tu. Sebenarnya pukul 4 dah buka kan? Pukul 4 dah start dah. Pukul 4 dah start dah sebenarnya. Nasi sambal orang dari petai. Hospital ada datang situ weh. Dari hospital lagi jauh. Lagi jauh. Daripada Berkenu pun datang situ. Permintaan buka di pasar tu. Oh, susah min nak buka di pasar. Oh, sudah dapat. Sebab sebenarnya, mula di rumah. Ni semua bayar sewa lah. Sebab sewa kena tu mahal min. Boleh min, kelab min. Kita try datang situ min. Aku mau datang. No problem. Nasi sambal udang petai. Oh, boleh pola ya. Ong Kim ada nasi sambal udang petai. Boleh pola ya. Saya lagi guys. Perlu bincang lah. Kita juga perlu bincang lah. Untuk langkah seterusnya. Okey, boleh. On. Harap bini mesti nanggal lah kan. Lasuk. Nyaman lupa bunyi udang goreng petai ya. Udang goreng petai. Oh, kalau nak pola bagus ya. Cadangan tu daripada Ong Kim. Nasi sambal udang petai tadi nyaman dah. Kami setahir mana? Oh, macam nyamannya. Nasi sambal udang petai. Kami bersuka. Benar dah aku makan tu. Kami bersuka juga ya. Nasi sambal udang petai ya. Ya, banyak terangkan menu ya kah? Menu yang banyak terlihat. Terjumpa menu yang banyak. Tapi kalau tuan datang situ, tuan situ nak pilih apa sebenarnya? Semua nyaman. Nasi lemak belum disentuh lagi tak? Tren baru ni tu. Semua mula di rumah je. Sayang halaman rumah nak besar. Betul? Halaman rumah yang besar, kita boleh parking 2-3 buah. Tapi sebelum tu, ada orang datang sampai parking di luar-luar tu. Ada. Di rumah je sebetulnya bayar sewa sebenarnya. Bila di situ, bila sewa di kedai, sewa lagi. Perlu cek pekerja lagi kan? Kan kita asal sini sebenarnya. Memang orang kabuang. Orang kabuang, patutlah. Nak iyo tadi. Kami orang nak iyo. Oh. Oh, sini orang dengar sontong apa? Contong je tak? Sontong. Tapi orang kucing memang sontong. Yeah. Kami terbiasa apa? Oh, dah terbiasa. Kami pasal ambil nasi tu dah. Terbiasa dengan word sontong. Kami terbiasa dah ambil nasi tu dah. Dalam sontong, kami pun sebut sontong. Dalam tu pun hanya ada macam telur je kan? Telur sotong. Telur sotong lah. Tu memang telur sotong lah. Amir, kabung duha. Oh, kabung. Ini orang kabung. Orang kabung. Geng dah Alim. Ni Alim ni? Orang nyabo kabung. Nyabo. Nyabo kabung. Tapi kami orang dah lama menetap di Miri. Oh, berapa tahun dah? Dalam tu. Dalam ya? Kami 23 tahun. Kakak kami dah dalam 26. Ya. Oh, lama lah. Tadi main dengan Facebook, ada rumah hangus dekat kabung kan? Mungkin lah. Kampung baru kabung. Ada rumah hangus. Oh. Berselera dah kami tu. Siapa nak stop dah tu. Habis kan? Dah sikit lagi. Telur sotong. Ambil diet sebenarnya. Kau jangan. Kita live tu. Ugi tak saya makan habis. Kami 17 tahun dia Miri. IC orang Kuching dah. Sini tempat tokah beri lokasi lo dapat cari kelab. Awang ku Kamarudin. Kita pergi dekat kami pun caption atas ya. Kami adakan nombor telefon. Kami adakan lokasinya sekali bro. Boleh wear sekali lokasinya di siap. Kita pergi kat caption kami di atas. Kita patah balik. Ada caption kami di atas ya. Ada lokasinya dengan nombor telefonnya. Tapi kalau ada minta nombor telefon kakak tu, saya dah lah. Masih boleh. Masih boleh. Awang boleh try pergi si awang. Dekat caption atas ya. Dah ada customer. Sebelah pun ada customer datang. Kita menyambut selera. Kak Dayang. Hemat Kak Dayang Azuna pun ada di situ. Makan.
Nak cuci tangan dah susah sikit tak? Macam mana cuci tangan? Tanya orang pian buat air. Jangan, jangan lari duduk sekejap. Ya. Tak pakai cuci tangan. Cuci tangan. Kami miri nunggah sotong squid ni mana? Kami kami stahir mana? Eh, nyenang gila. Nyenang. Oh, lawan kopi openg lagi. Makan. Oh, ya kan? Oh, makan kak, makan. Kami tambah nasi lagi tu. Oh, jauhnya. Makan, makan. Dah habis udang kak. Macam ni tak kak? Macam ni kita nak molah je. Ini. Udang dah habis tu. Udang dah habis. Ha. So, makan yang pun sup sekejap lah. Oh, kita try yang pun sup lah. Ni okay. Sudut tak? Sudut limbak tak lari tak? Semua so, suap, Cik Payah. Cik Payah. Malunya, malu takut ada ada orang nanggar. Oh, sup tak tanya pun sup. Ha? Sedap sih? Sedap. Ni ada masam pedas. Masam-masam pedas, ya? Eh? Lepas kita connect dengan sambal. Ui, pedas gila ya? Sikit je. Okay. Kita try sikit. Sambal tu angkat sikit lah. Oh, yes. Banyak? No. No, ha? Oh, no. Orang kabung dekat no. No orang kabung pada. Tapi pedas silap sih, ya? Ha? Ambil suap kita dulu. Nasi. Lebih-lebih dia lagi mu nasi tak panas. Oh, kami angkatkan nasi sikit. Kami angkatkan nasi sikit. Tok menu barunya ke, ya? Tok udang rebus tadi RM10 kan? Yes. Serta dengan nasi. Berpeluh kita kena berpeluh. Nervous? Sedap. Oh, jangan nervous. Panas. Oh, panas. Okey, yang tok kami promote lah. Yang tu adalah menu as kita orang cek kampung. Cek lah, kakabong. Ha, kakabong kah? Oh, kakabong. Okey, nak tu nak tu menu nak asal kita orang kampung. Aha. Okey, si si perlu di ditutup. Lagi-lagi. Akhirnya macam bawang nak. Aha. Kita just kita pok aja, kasih lagi kita sirap macam ni aja. Ni tunggu airnya mendidih. Oh, simple lah kan? Geledak. Lepas tu simpan bahan-bahan tadi, dah serai, dah liat apa, dah asam, dah cabi. Lekat ya buat simpan undang. Oh, undang. Udang. Sontong undang. Betul, okey. Mau simpan udang dulu, jadi udang tadi macam terlalu masak, jadinya pun kulit yang melekat. Oh, betul. Betul, macam ya. Tapi nya tunggu air mendidih baru simpan kita udang macam ya. Min madah tu nya madah. Ada wak kako si Amin madah ni depannya tapau. Yes, kami miri nunggah sotong squid. Mun kami selagi si pedas si nyaman. Ada orang macam ya kan? Memang. Macam kita. Okey, macam kami orang memang ada darahan. Darahan lah? Yes. Ha, ada kami darah memang lah. Masahan. Seriously, memang masahan. Orang kabung. Orang kabung. Memang kami orang masahan. That's why kami orang makanan mesti ada pedas. Dan then kari mesti ada satu hari mesti ada kari. Kami orang si mesti ada kari. Ya. Yeah. Sebab apa? Sebab apa ya? Kita darahan. Cito. Okey, kita darahan. Kami kelakar Kelantan pun ada. Kita darahan tu memang lebih kepada kari. Contoh, macam India. India. Han. Han kan? Yes, kami buat Han. Oh. Bangsa Pakistan. Oh. Nenek kami dari Uttar Pradesh, Pakistan. UP. Oh, bukan dia kabung ke? Pakistan asal banyak. Asal kabung. Tapi nenek memang dah menetap di kabung. Lama dah lah. Oh. Di kampung ni kabung. Nah, daerah kabung tapi kami orang di bahagian Nyabu. Oh, Nyabu. Mau nak ke kabung memang limpas Nyabu. Oh. Daerah Seratok, Roban. Di sini ada ke masakan-masakan tu? Sotong bakar ada lah banyak. Yang tu kurang. Ada. Yang tu adalah resepi arwah mak. Oh. Resepi arwah mak. Okay. Yalah, sebab lah mak kami tukar masak. Yalah, ada orang mana? Selagi si pedas macam Azmin dia pada. Selagi si pedas si nyaman dia pada. Nyamuk pada pedas. Tapi kau boleh try tu Min, nyampun sambal tu memang pedas Min. Kau boleh cecah dengan nyampun sotong, nyampun udang kan? Sebab apa macamnya ya tadi, dia memang orang yang kuat makan pedas. Mun si pedas memang si dah kick. Sama je ambil orang. Kick ke? Tendang apa ya? Sama je ambil orang. Mun si pedas si nyaman rasa nyaman, nak makan. Macam mula sambal belacan lah kan? Si habiskan nasi kita. Jangan diet-diet malam tu. Malam tu kita ayah. Ada nasi lagi tu. Tok mesti mahu dihabiskan. No. Nasi lemak tu. Tok sambalnya pun makin sambal sotong ke tadi. Sotong bakar juga. Sambal lain. Sambal nasi lemak. Ambil try. Ambil try dulu. Ambil boleh try, Pak. Cik. Lain lah. Sambal lain lah. Memang sambal memang nasi sambal lemak. Lain. Sambal nasi lemak lah. Okey. Eh, sama. Sebab-sebab kadang-kadang kakak nak simpan sotong sianya untuk macam macam choice customer. Yang memang kira ya sedekahnya lah. Oh. Mesti kan cas. Macam tapi kita rasa si muah gila tu kan? Berbaloi lah. Berbal
lebih daripada berbaloi. Yalah. Sebab banyak yang kawan kami ambil feedback dalam kami pun Facebook dan ada apa. Sampai dia bagi kami 5 star. Ada apa? Berbaloi makan di kedai kakak kau. Sebab apa? Biasa kita makan nasi goreng sontong nak. Sontong, okey. Dapat dikira kita berapa ikut sontong dalam ya. Betul, si banyak kan? Si banyak. Tapi dekat kedai kakak kau 6-7 sontong. Merambur rupa sontong ni wadah. Macam ya. Ngari ya? Ngari. Kalau makan di kedai lain, ialah mungkin ada sesetengah. Sesetengah lah. Yes. Yang lainnya pun cara, lainnya pun ialah. Kadang pasal sontong macam cari je. Bercari. Sontong kan? Sebab prinsip kakak kami dalam kita berniaga, kita bersedekah. Ya. Betul, betul. Kami setahir mana tu kalahnya kena racun. Suruhnya makan bang. Okey, makan lagi. Nasi tambah tu. No. Nasi tambah. Last. Ada nasi tambah. Best je upah bro. Bang Razak boleh try situ Bang Razak Sony di apa? Di Tudan Phase 6 tu. Tudan Phase 6. Sebenarnya buka setiap hari. Kecuali Rabu. Esok tutup lah. Esok sebenarnya tutup. Cuti. Tapi kalau hari-hari lain sebenarnya buka. Public holiday sebenarnya buka. Sabtu Ahad sebenarnya buka. Ada location yang ambilkan dekat caption di sini. Dengan nombor telefon. Mereka nak booking pun boleh. Booking meja. Jangan booking, jangan bookingnya lah. Ini sebab booking. Kalau nak bookingnya, mau tanya kami dulu. Okay, mau booking meja, kami akan tanya. Ada yang mau makan sambal sotong bakar ataupun si biasa, nya akan habis. So contohnya dalam customer ada 5 orang, berapa orang mau makan? So kita akan kira set berapa. Kita akan reserve untuk sidaknya. Reserve macam awal lah. Yes, reserve awal. Contoh, untuk 5 set, 4 set macam ya. Reserve meja tadi lah. Reserve meja dengan reserve dan yang pun set sotongnya. Yang mau ambil berapa ringgit, yang 15 ataupun yang RM10. Muka kami datang buat meja sendiri macam ni? Muka kami datang buat meja sendiri macam ni? Yelah, meja dah siap dah, penuh. Okay. Kami buat meja sendiri. Okey, buat meja sendiri boleh. Boleh, ha? Siap ada masalah, dialu-alukan. Betul. Air sirap 1 jug free, kan? Yes. Air sirap, kalau kau beli set yang family, air 1 jug sirap memang free. Selasih ku sayang. Jangan dong kami sayang. Bukan, air selasih. Air enam. Air enam ya, nama ayah selasih ku sayang. Ingat yang kami sayang, teh. So, takut wife make langgan live tu. Kan? Ambil tisu dulu, sayang. Sayang juga. Tapi Mek suka dengar orang Kabuang kelakar. Ya kah? Baru tadi Mek dengar dalam voice mail ada kawan yang kelakar. Macam ni kelakarnya kalau tak nak madah. Okey. Kami suka datang ke Golden Han Grill tu. Kami suka order sotong bakar, daging bakarnya. Okey, kelakar Kabuang. Kelakar orang Belandun lah. Orang Belandun. Okey. Kami langgar tu, kami perhati tu. Kami suka datang situ. Datang situ, okey. Kami suka datang di... Suka datang situ. Suka datang situ. Makan di Kan Golden Grill. Grill. Makan sotong tunuk. Sotong tunuk namanya? Sini bakar adalah tunuk. Oh, tunuk. Cik sama. Okay. Bakar yang macam bahasa Melayu. Kita kampung memang pakai bahasa tunuk. Oh, okey. Lagi ya. Banyak panjang ambil cerita dia. Kita nyebut pendek je. Nyalahnya. Oh, nyalahnya. Oh, gyo. Macam gyo je. Ada Aixia free bang, si Madah tak ada air free. Kalau order yang set kan? Oh, ada set. Order yang set family, 1 jug air free ya. Ada air lain pun ada, air tin ada. Ada. Nak mula kopi pun ada, Nescafe O pun ada. Tapi ni ada air free 1 jug. Kami stay, kita situ ada air free nya si Madah kipak kah? Pembulaknya ya. Mengacau. Ya dah paling lama dok situ sampai order 2 jug air. Oh ya kah? Tadi kita hantar delivery ke sini tadi. Rumahnya. Rumahnya lah. Oh, tapi saya dah charge COD. Oh, kenapa semua ambil sendiri tengok? Yalah. Ada wak kit ni dah. Apa wak kit? Apa maksudnya apa ya? Ada juak sikit. Ada wak sikit. Siapa madah wak ada wak sikit? Al-Hafiz Syahran. Siapa tetak ya? Ada wak kit maksudnya apa ya? Ada juak sikit. Ada wak sikit. Harga okey ke bro? Okey bang. Kami beritahu kita bang. Sotong tu tadi, ni ada 5 ketul lah dalam tu. 6, 5. 5 ketul tadi bang. Sotong bakar tu harganya RM15. Dengan nasi sekali. Dengan nasi sekali ya, RM15 lah sotong. Tapi tu dah habis dah. Tapi ni ada sikit set lagi RM10 pun sotong. Kecil sikit sotongnya. Tiga sotongnya RM10. Yang 5 tu RM15 lah. Macam nasi lemak tu RM5 je. Nasi lemak. And then nasi goreng mi goreng udang. Mi goreng udang. Udang 10 kan, RM10. And then nasi goreng udang tadi 10 je kan. 12. Nasi goreng udangnya RM12. Kelak kami akan share-sharekan yang pun menu-menu apa semua. Pecah rahsia kami setahir je dah. Fatimah
Fatimah Mustafa. Okey, share-share je nama-nama kawan-kawan kita orang. Dah habis dah, ya Allah. Nasi ada lagi. Sudah. Kami si makan banyak. Kami diet. Apa tu? Kak accident ni pak berjalan je mana? Oh, nyak accident. Oh, ya kak. Kena accident sini? Motor? Motor. Nya gaup pula. Ya lah, nyak accident dah. Oh, ya kak. Yalah, patutlah siapa datang situ. Oh. Yang kita hantar. Kami si Odi. Oh, ya kawan. Dari Pepanda. Berapa cas? Minta lah cas dengannya. Saya dah COD, hutang ya. Ujung bulan tu tagih. Tapi kami memang suka bakar-bakar tu sebenarnya. Sotong bakar, daging bakar. Daging bakar saya dah malam tu, tapi tuan boleh order. Daging bakar yang ada setnya dengan nasi kukus kan? Nasi kukus, daging bakar. Semua makan nasi kukus, semua makan sotong basah. Sotong bakar, nasi lemak pun ada. Macam kita pula apa, menu apa, kita pula di situ. Saya dah. Makan aja. Ini kami tolong kakak ambil order. Ambil order. Kalau tuan datang situ, jumpanya ambil order. Jangan ordernya lah. Negayonya bukan ya. Berbaloi makan sia. Standard harga, pendek cerita, nyaman lah. Bukan pendek pun cerita aja, panjang pun cerita. Bujo pun cerita. Kami setahil mana pendek pun cerita. So kami mana panjang pun cerita. Panjangkan. Pun, bujo pun cerita pun harganya berbaloi lah. Kami boleh madah kalau kami mak. Kalau kami datang situ, RM450 pun dah cukup dah untuk dua orang makan. Yes. Saya silap kurang daripada RM30. Sebab makanannya, kami nanggar menu tak? Tanggar kat menu tak? Oh, dah RM5 siapa? Kurang daripada RM20 lah setiap menunya. RM15, ada RM10, ada RM12. Lagi best sekali, tempatnya tu tenang, relax. Saya ada CBC, dia punya motor pun saya ada. Tempat duduk sendak teruk tak makan. Tempat duduk pun selesa kat sisi belakang tu. Pelak kami akan round di sekeliling tu. Guruk si sendat. Guruk si sendat? Si sendat. Dengarnya otok si sendat guruk tak? Guruk yang sendat lah. Kita dah dekat udang galah. Udang galah kah mi atik bang? Bukan. Udang biasa. Udang biasa. Udang biasa. Okey, pun di kampung. Kita di kampung. Sebutnya tohe. Tohe. Di sikit kabung nak. Orang benda tu tohe. Tohe. Toknya. Yang bukan udang galah lah. Yang bukan udang galah. Udang biasa lah kan? Udang biasa. Udang tohe yang nanya? Tohe. Mungkin di kabung orang sebut tohe. Maksudnya? Macam-macam lah bahasa di kabung tu kan. Kami pun nak belajar lah. Ada tohe, ada payak. Payak ni tahu. Okay. Tahu kan? Tahu banyak. Udang harimau. Udang harimau. Banyak jenis. Sesa, lapis. Oh, lapis. Lapis tu tak? Tahu lapis tu. Ni macam tujuk tapi yang nipis. Halus nak. Yang macam bubuk kan nak. Ni no. Ya bubuk is bubuk. Satu je hanya lapis. Kami nampak cincin je tadi Asia. tapi nyaman. Udangnya saya dah makan udang galah. Yang makan udang biasa. Yang tengah makan. Okey, teruskan makan. Kak kami setahir yang tengah makan. Okey. Yang pun udang. Itu dekat mie goreng tadi ya. Mie goreng tak ada udang. Udangnya banyak. Walaupun harganya orang dah berbaloi lah RM10. Udangnya still masih banyak lah. Sebab sebenarnya si nyewa atau kedai, sebenarnya mula di rumah. So bila kita mula di rumah tu, sewa kedai tu si bayar. So makanan tu yang boleh kurangkan harga ya. Betul sih kan? Macam kita berapa hantaran menunggu anak ya? Saya dah hantaran. Saya perlu ada hantaran. Saya perlu ada hantaran. Hantar diri impun aja. Mula lawak aja. Tangganya makan udang. Tangan udang. Tunjuk udangnya kak. Besar sih. Tak udangnya. Lala. Tak sambal. Sambal. Kita mesti mau makan okay, sambal tu. Paling best nak cicah dengan sambal pedas. Sambal pedas. Sambal pedas tu memang dari situ. Rugi tuan saya datang esok. Tuan boleh try datang. Jangan datang esok off. Menurutkan sikit mahal siapa. Janji harga berbaloi. Betul. Yang ambil setuju. Kita setuju sih. Apa ya? Yang ada. Menurutkan sikit mahal siapa. Janji berbaloi rasa ni ada. Betul. Betul lah. Kita ambil ujung aja. Betul. Orang suruh komen. That's why lah kakak kami. Okay. Nasi lemak itu. Permintaan orang banyak. Sebab apa? Sebab apa? Nyedolok pernah buka dekat Sinun. Yes. Jadi Sinun yang sini? Dekat Ahong kan? Yes. Dekat Ahong. Customer memang carinya. Kita hujung dunia sekalipun, pun makanan kita nyaman, orang tetap cari. Jangan nasi. Hujung dunia gila, susah main nak mula ya, live. Ya, contoh. Contoh. Bak kata. Okay. Kami setahir rekomen tu, tunggu balik miri, kita test salam dari Melaya. Oh, Ain Ali di Melaya kah? Mungkin kawan kami setahir dari kali. Mungkin. Lawanya bang, mau diet, padah masuk live nak makan banyak-banyak. So, kami mesti suruh nyak makan habis. Sebab tadinya di luar taknya menyautkan. So kita suruh nyak makan. Sotong dah habis. Mi lagi. Mi lagi. Mi siapa habis? So macam ni.
Mie nya banyak tu. Macam mie goreng itu, mie goreng udang tadi lah RM10 tu. RM10 dah luar RM1 tu. Mie goreng udang ni. Mie semua try. Okey, kita nak try. Tapi selalunya kami review makan-makan. Kami makan sikit-sikit je sebenarnya. Tapi malam tu kami makan nasi dengan sotong terus habis. Sebab tak selera dengan kami. Ni kayu kita. Kan. Bukan terpaksa lah kan. Nah, kita try sikit. Okey. Mie gorengnya. Okey, boleh Andy. Mun aku mun order double daging ni lah. Double daging kami saya order selalunya mana? Oh, dagingnya. Oh, daging bakar. Kalau kita orang belum try kan, orang patut try. Kami dah try daging bakarnya, memang nyaman. Kami dah pergi ke dapur ni sebenarnya. Waktu first live dulu. Ada lalu video guys. Okey, tolong pergi check video. Ada content pola video. Saya masak and then kami interview apa semua ada dalam video je. Tok kita live sekali lagi sebenarnya. Kami nak support-support saya pun bisnes jelah. Udang galah insya-Allah lain kali try buatlah udang galah. Ha? Eh bagi dua. Oh, tengok udangnya. Saya tengoklah ni. Saya tengoklah ni udang dia. Udangnya tok guys. Tok udang. Udang tok memang selalu kakak pergi beli kan fresh-fresh kan, yang bukan simpan saya dah. Sotong pun dia juga. Suntong. 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 Selera kita ya bang. Ya habis ya. Oh, sebab selera kami ada orang sebelah ya. Orang sebelah saya ada si selera juga sebenarnya kan. Tapi memang lapar sebenarnya sebab kami memang belum tahu memang kami message yang petang tadi kakak Linda, Kak Amin datang tuan-tuan teringin nak makan sotong bakar kan. So memang habis sotong ya. Sigit yang makan tadi kan. Dua kita makan. Sigit ya. Saja je jangan marah. Gurau. Untuk mie nya tadi kami siapkan nak makan habis mie untuk kita rasa sikit-sikit je guys. Udang galah boleh borong dekat Kuda Laut Trading. Yes, betul. So kakak cari dekat Kuda Laut Trading udang galah punya mok ya kan, mok cari udang galah. Mie kita try. Mie kita habiskan dah. Oh no. Orang kabung dekat no. Siapa si mampu mek. Kami sahih boleh lah. Pak nasi dah habis tadi kan. Cucu sikit tak? Oh, mie nyaman. Mie goreng pun nyaman. Tapi ada orang nyuruh Kak Linda buka awal lah, buka pagi ya. Oh, ada juga orang tanya kami. Selalulah mesej kami nak. Kedai kakak kau ada buka siang kah? Sik mana? Tanya buka malam aja. Tapi pukul 4 dah buka dah kan? Pukul 4 dah buka. Saya pukul 4 dah buka guys. Pukul 4 petang dah buka dah. Pukul 4 semua dah ready lah. Pukul 4 dah ready lah. Ready semua barang. Walawe kat mana? Dekat Tudan Phase 6. Kalau nak tahu lokasinya sini. Steven Him pergi dekat caption ada lokasi dengan nombor telefon mau order mau tapau, ada nombor telefon boleh WhatsApp dia. Si bongsu tu ngaro benar kita dua kami stahir dengan dengan Andy Ali ya. Ngaro maksudnya apa ngaro? Macam ngaco. Si bongsu tu dari sini tu. Kenal dengan kami stahir kat kami stahir. Kami jas kita kami stahir dengan Hang Jebat. Oh, kat kami stahir selalu masuk live kami sebelum tu. Nangnya memang sakit tiuras. Tapi mungkinnya si tahu Facebook baru kami tu. Sebelum tu nya pegang Facebook page lama kami tu hilang ah. Steven Hiam jauh. Oh yalah. Steven Hiam dekat sini, Steven. Awak di mana? Awak kat mana? Steven Hiam awak kat mana? Kalau masih dalam Miri saya rasa boleh pergi hujung minggu. Si bongsu ada orang makan daging salai tak nyama dah. Ada. Kami sahih. Pujud. Steven Hiam tu dekat Pujud je. Kami pun daripada Pujud datang tadi. Kami makan waste datang situ dalam si sampai 10 minit sampai. Dekat caption kami ya Steven, ada lokasi. Kalau semua makan situ boleh order tapau. Pukul 7 order, pukul 8 boleh ambil kan? Masih panas-panas lagi. So beritahulah pukul 8 datang 7:30 boleh masak kan, betul sih ya? Pujud si jauh ya, boleh try. So kami dah habis makan, kami nak raun sekejap di sekeliling tu sebab ada senya tengah makan. Okay. Dengan apa nama, lupa nama kita tengok. Kak Ika. Ha? Kak Ika. Ika, okey. Kami nunggu yang kakak, tapi kami yang lebih tua. Kami macam dah biasa nunggu orang kakak kan? Saya ada masalah. Saya ada masalah. Bahasa. Tapi kalau kita cerita umur kami, kita tekak umur kami berapa? Memang dalam 40-an. Sebab dah padah tadi, cuba belum padah. Sini tempat ya kami stay, si tahu aku. Oh, okey, boleh tanya kak kami stay. Sini tempat tu. Tudan Phase 6. Macam ni nak madah ha? Kalau dekat lokasi ya, ada waste nya senang cari. Dekat caption kami ada lokasi mereka, klik ya link ya sampai situ. Mesti tahu ada nombor telefon sekali siap pun boleh WhatsApp. Jauh tapi berbaloi nyaman makan di siap. Betul dekat kami setahir. Habis kak nasinya? Mie nya habis?
ini bisnes kat rumah. Yes, betul, bisnes kat rumah. Sebab ya, hanya bisnes kat rumah tu hanya boleh harganya boleh kurang guys. Sebabnya si perlu bayar sewa kedai. Yang saya ada pekerja, mungkin seorang tu lah, kakak tu seorang pekerjanya lah, yang bayar seorang pekerja. Lawa miak ya hanya pada ha. Kita lama diam di Malaya jual Bang Suf yang nunggah kakak. Oh yalah, kami dah biasa nunggah. Bukan yalah di sini kita, walaupun yang si Bomo kan, Bomo kita nunggah kakak. Kadang yang Bomo si Bomo nunggah abang kan. Kalau nunggah sayang lah lain je jadinya. Betul sih. Pasal Andy Ali tu diam di Malaya dekat sini bro. Saya tahu dulu saya tinggal dekat Tudan Phase 2 ha. Senang bro. Phase 2 sebelah. Ada slangnya sikit sebelah ya kan. Phase 6 dekat dengan workshop apa tu? JK. HK ke apa, ada workshop sebelah tu. Tapi kalau datang dengan family, ada satu jak ya kan, air kan. Senang je cari. Assalamualaikum, nanggal lampu hijau dari Jeraya. Lampu hijau dari Jeraya. Jeraya ke Jerayo? Jerayo. Okey, pun pasal kabur memang merasa betul lah. Lampu hijau, lampu warna hijau. Dari Jeraya nampak. Nampak dah. Rasanya memang akan buka sampai malam. Andy Ali, kami di Port Klang. Oh, di Port Klang. Okey. Sebelah workshop Johari Leret Man ya. Ayam siya. Ngam. Oh, kami pun sekenal siapa Johari Leret. Johari Man sebelah. Johari sebelah. Johari. Yang nama workshopnya. Senanglah, senang cari. Tapi dekat caption kami ada. Kami ingat link untuk Waze. Google Map dengan Waze. Kayak WhatsApp nombor telefon untuk order. Kita dah kenyang? Dah. Dah boleh bangun belum? Boleh. So kami nak pergi nanggar sekeliling tu guys. Sekejap. Kita nak pusing sekeliling tu sekejap. Nanggar view saya makan je siap. Sekejap kami phone tu mau tukar ke. Oh saya dapat. Paksa market tu jual. Ya meja-meja yang untuk makan. Ada banyak sebenarnya. Meja ada banyak dah ditambah dah. Jom kami tarik luas sikit lah. Supaya tuan nampak semua tempat tu. Atau tempat makan yang tempat garaj tu jadikan tempat makan. Garaj tu dijadikan tempat makan. Alhamdulillah pernah makan siap lepas diri mula review pertama Lok Suf. Makanannya menyelerakan nang nyamak. Alhamdulillah, thank you Ahmad A. Sofian. Thank you so much. Tu tempat makannya lah. Ya rumahnya. Tu ada kawan-kawan kita makan situ juga. Kak Dayang pun makan situ juga. Kak Dayang Zura tengah makan dengan family-family. Yang tengah makan dah. Datang sini guys. Silakan. Banyak menu ya. Sotong. Jom kita nanggar sini makan. Order apa tu kak? Malam tu order apa? Ada daging bakar. Tu daging bakar? Nasi daging bakar. Mi goreng sotong. Sup daging. Tapi kami tadinya order apa namanya lagi? Udang rebus. Udang rebus. Oh, ya menu baru je jangan. Tapi nak madah stok. Makanan kita semua nyaman. Semua sekali ya? Semua nyaman. Aduh. Datang lah situ. Rugi si datang. Kami orang regular ke semua? Hari-hari. Hari-hari dah dalam seminggu memang ada lah. Tiga kali ya. Tuk daging bakar. Nasi daging bakar. Dia makan mi goreng. Dia makan apa ya? Daging bakar je. Abang tu makan apa, bang? Dah habis dah. Goreng sotong habis dah. Licin dah. Siapa tunggu lagi dah? Oh, tuk mi goreng sotong ya. Macam kita order tadi. Yes, sianya. Mi goreng sotongnya. Tu pun dah habis dah. Habis dah. Kita pun makan apa weh? Diet tu si makan nasi. Kami makan tu. Sotong eh? Sotong bakar. Alhamdulillah. Suruh pasang Wi-Fi. Oh, kelak memang saya pasang Wi-Fi tu. ataupun order juga makanan mi goreng sotong. Mi goreng udang. Dengan udang rebus. Udang rebus, ya. First time datang ke? Alhamdulillah. Yalah. Nyaman? Nyaman supnya kan? Nyaman. Tambah nasi kak? Tambah nasi juga. Dua tambah kaki. Apa masih makan? Kongsi lah. Merasa sikit-sikit lah kan? Kakak gendang ya mak? Oh kakak gendang. Gendang yang terlupa mak malam tu. Sebab hari tu si bergendang. Jumpa di Sibu 2 bulan. Bila? 2 bulan. Kami 15 ke Sibu. Jumpa di Sibu 2 bulan. Lepas di kampung ni Sibu? Di town Sibu. Ada apa ya? Ada pesta air. Pesta air di Sibu?
di Pulau Lihua. Pulau Lihua. Dua hari bulan? Dua hari bulan. Kita pergi berapa bulan? Kami dua hari bulan ni pagi ada maraton di Kuching. Pasal flight ke ke Sibu, pakai flight. Terus gendang malam lah. Round the world lah. Lepas dia, 9 hari bulan ada pesta tatau. Kami pergi pesta tatau. Ada gendang malam ya. Pertandingan bermukun. 9 hari bulan ya? 9. Kami pergi 8 lah insyaAllah. Okay. Jumpa di tatau, jumpa di Sibu lah. Kadang yang bergendang di siap lah insyaAllah. Okay. Dah datang dah sotong. Tok sotong yang tadi kami sotong dah habis. Sotong bakar. Sotong bakarnya dengan sambal. Nyaman tak ubahnya? Nyaman tak? Awak nak test tak? Test tak. Dalamnya ada tauhu ya, nyaman. Kami dah habis dah 4 biji. Empat slice kami makan. Tok yang ada 3, 4, 5 yang pun udah sotong bakar ya, RM15. Yang tok RM15. Tapi kalau nyaman berbaloi, mahal pun tak ada masalah kan? Yes, besar-besar. Betul. Okay. Selamat menyambut selera bang. Thank you. Ada yang kirim salam tu kak? Siapa tu? Kak Nur Alam kirim salam. Oh, tu salam. So, nasi daging bakar kalau kita orang makannya, genti tambah nasi dua kali sebab dagingnya banyak. Si ugi kan? Si ugi. Harga berapa kak nasi daging bakar? RM10 je. Bukan kami madah ha? Kami madah. Kak Dayang Gendang yang tolong padahkan. Thank you semua. Sorry menyambut selera. Selamat menyambut selera. Jom. Masih kenyang? Ataupun nak makan lagi sekali? Kenyang. Ha? Kenyang lah kami. Kenyang gila-gila. Kenyang gila-gila kami nak suruh. Kenyang dan gila dah. Okey. Last. Sebelum kita nak habis. Nak suruh orang datang ke situ. Cakap-cakap yo-yo sikit lah. Cabe yo. Orang Kabuang datang situ. Orang Miri. Orang Bintulu datang situ makan. Okey. Orang Miri. Orang Kabuang. Orang Sikit. Uang belas ratus sinun datanglah di Grill kakak kami Khan Gordon's Grill di Tudan Pesnam. Kami orang buka dari pukul 4 petang sampai pukul 10 malam. Baru kami fikir 4 pagi tak kan. Okay, thank you. Lupa nama tak. Kami nama orang lelaki, mak ingat nama perempuan macam dulu lupa. Tatungah kami Atikah. Atikah, Kak Atikah. Thank you Kak Atikah. Okay, tok menu-menu kami yang dah habis dimakan. Thank you dengan sidaknya semua. Kami nak ambil nyampun logo di luar nah. Tok ada tong boleh nampak lampu di luar tu guys. Ini ada nasi buka si lampunya. Tok lampunya. Han Grill. Han Golden Grill. Toknya namanya. Han Golden Grill tok namanya guys. Rah rumah tok kah? Oh betul, Nick Faizal tok rah rumah. Yang mula di rumah aja. Yang pun tempat makan tok, dalam rumah tok. Sialah tempat makan jadi sia. So di kawasan Tudan Phase 6 tok lah. Di Tudan Phase 6 ah. So dekat caption saya ramai dengkah nombor telefon untuk WhatsApp nak booking, nak tapau boleh. Ni saya ada COD, ni saya ada Grab, ni saya ada Foodpanda apa semualah. Oh di rumah ya bos. Yeah. So thank you so much guys yang nanggal live tok. Kami nak pusingkan kamera tok dengan menuju kah kami supaya si nampak jap. Kami tukar lampu tok jadi putih jap. Boleh pusing menunjuk ke muka kami. So thank you so much guys yang nanggal live tok. Insyaallah ada masa lah kita jumpa lagi dalam live kami. So kita di Han Grill Golden Grill ada. Thank you dah sharing sama-sama juga. Boleh share lagi kita pun live tu guys. Sebelum tu pun kami dah pernah live. Tok kali kedua kita mula live. Dalam konten kami ada sikit video. Menunjukkan macam ni cara saya masak. Ada interview Kak Linda ya sekali. Yang tukar masak ya. So thank you so much guys. Ada masak lah kita jumpa lagi dalam live kami akan datang. Kami pun dah kenyang dah tu. Dah saruk dah. Dah kelakor pun si betul lah tu. So thank you so much guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.